Di video kita kali ini kita akan main lagi Omega Tower Defense yang baru rilis. Kalian bisa baca nih ya. Dia baru rilis 7 Agustus kemarin cuy, yang sebenarnya 2 hari lalu gitu kan. Cuman gue 2 hari lalu masih main IFS. Entar apa itu game dajal satu itu anjir. Ya udahlah. Ya jadi kita akan main Omega Tower Defense sekarang. Sebenarnya ada satu game lagi update yaitu Anime Fighting. Dan maybe ntar malam kita live-nya akan Anime Fighting untuk ngeliat-liat update-nya apa aja teman-teman ya. Oke. Ya, ini kita bisa lihat ada 35 tower, baru ada 35 teman-teman ya, baru ada 35 nih, ada 5 map juga. Nanti bakal diupdate lagi sih udah pasti lah ya. Jadi ada kode baru, rilis untuk dapat 2500 gold. Oke. Okay. Alright, claim reward. Ini enggak ada suaranya, why? Karena emang gua belum nyalain karena ada lagunya tadi ya, mana nih? Music volume. Dah, turun ya. Kalau musiknya dimatiin baru gua nyalain. Nah, udah gua nyalain. Oke, sip. Oh ini ada auto skip wave nih anjir. Oke. Kemarin gak ada kan ya. Sekarang ada cuy. Auto skip wave ya. Oke. Nice. Oke. Dilihat dari grafiknya sama aja sih ya. Gak ada bedanya gitu kan. Coba kita gacha dulu kali ya. Oh pakai kode. Kodenya release. Oke. Nice. Dapat 3000 gold. Kita coba gacha yuk. Ada apa aja nih. Ada ciye. Oke. Gacha dulu deh. Apakah masih 500 teman-teman. Gue penasaran. Gue pengen lihat ya. Masih 500 gak ya. Please jangan 500 dong. PT-nya, oh 200 PT-nya ya, oke. Okay. Oh itu kalau, oh nggak. Kemarin tuh 500 emang di tempat staging doang teman-teman ya. Sekarang nggak 500, sekarang cuma 100, which is good gitu kan. Oke, okay, kita coba spin dulu. Aduh, nggak bisa 10 kali, Pak. Apa kita main dulu baru spin ya? Ya, mungkin kita main dulu kali baru spin ya teman-teman ya. Kita ntar kita lihatnya nanti deh. Ntar kita spinnya di akhir-akhir aja kalau gitu. Oke, okay, kita lihat-lihat dulu tempatnya teman-teman ya. Ini ada Temp Chamber. Ya, seperti biasa ada AFK-AFK-nya. Ini gue nggak bisa lari apa gimana dah? Apa memang begini jalannya ya? Ya ampun, kesian banget. Ini ada pet shop juga, pet shop tapi kayaknya belum buka deh. Iya, ini tower defense ada unik sih, ada pet shop anjir. Gue juga gak ngerti itu petnya buat apa, apakah ngasih status atau bisa nyerang. Gak tahu juga teman-teman ya, itu buat apa lagi? Hah, ada kapal Sanigol buat apa gitu? Buat apa nih Sanigol nih? Gak ada apa-apa ya kayaknya ya. Tunggu, oh ya gak ada apa-apa ya. Gue kira ada kayak tulisan gitu, Sanigol. Tunggu, kok Sanigolnya mukanya gajah anjir? Ah, suka-suka kalian lah ya. Oke, okay. Infinite mode ini trial belum ada lah ya. Ini kan gue bilang ntar mirip banget sama mirip STD sih. Dia ada trial kayak gitu juga. Oke, okay, infinite. Kita kemana ya? Main story aja kali ya. Ayo lock, let's go lock. Ada Logan di sini kalau nggak salah ya. Mana Logan? Wih, dia ada lock fly sih yo. Iya, ayo lock. Ke story mode lock. Lu mana lock? Kita coba story mode teman-teman ya. Biar kita kumpulin duit katanya. Katanya ini nyari duitnya tuh gampang di sini katanya. Gua nggak tahu juga sih. Ya, yeah, we'll see aja, oke. Okay? Dan untuk nyari gemnya, gue nggak tahu sih nyari gemnya ini gimana ya. Harusnya sih ada quest-quest kayak gitu ya. Nah ini. Kill 40 enemies, kill 400. Kok ini jadi mirip kayak UTD ya? Kalau dilihat ya teman-teman ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini ada eksklusif VIP juga gitu-gitu. Tower, ya. Ya, ini quest sih. Pakai quest-quest gitu sih. Oke, okay, let's go. Kita ke story-nya teman-teman ya. Ya, ini kayaknya gabungan antara UTD sama STD kayaknya ya. UTD kenapa? Karena dia kayak bebas gitu naruh-naruh ya teman-teman, nggak kayak STD ya. STD kan kayak udah ada kayak apa sih? Ya pokoknya ada kayak ijo-ijonya gitulah kalau di STD gitu kan, ijo dan merahnya gitu kan. Sedangkan di sini tuh kayak UTD gitu, benar-benar bebas. Terus tower-nya tuh gede-gede gitu. Tower-nya tuh kayak seukuran kita gitu. Lok, lu mana lok? Jadi lok sini lok. Kam. Let's go kita ke sini. Oke, kita pilih Quiet Village, let's go ya. Langsung mulai gak tuh anjir. Langsung mulai anjir, oke. Okay. Lu masuk gak lock tadi lock? Wah, gua gak tahu. Masuk gak tuh? Oke, okay, Quiet Village ya. Oke, okay, sip. Wah, ini lucu sih. Ini lucu sih, gak kayak di STD gitu ya. Oh, masuk dia, oke. Okay. Alright, kita ya pilih normal aja ya. Karena masih awal-awal gitu kan, gua akan taruh Goku kayaknya. Goku apa sih? Goku 12, tapi cooldownnya 2. Loh. Yaudah, Goku lah, lebih bagus Goku anjir. Baik Goku, oke. Nah, kayak gitu tuh ya. Utsu. Alright. Oke. Okay. Ya, jadi oh, ini udah gak ada lagu ya, bagus ya. Kemarin kan di dalam game-nya masih ada lagu yang gak bisa dimatiin. Sekarang bisa dimatiin, which is good, man. Good. Jangan lupa guys nyalain auto skip ya. Nyalain auto skip. Automatic run. Nah, ini dong, automatic run. Nah. Gitu dong, ada automatic run ternyata, guys. Gak pencet shift. Gue dari tadi pencet shift sama CTRL gak bisa, anjir. Ternyata ada automatic run, anjir. Alright, anjir AF ini gila. Udah punya Frieza anjir. Siapa yang punya Frieza itu? Kece. Udah punya Frieza awal-awal. Imagine gak sih ada yang punya Gaara juga nih.
Anjir, oke sih. Efeknya kita lihat dulu teman-teman ya. Gue naikin dulu deh. Naikin dulu nih. Duit gue berapa sih? 500 kan? Ah, gue naikin coba. Efeknya gimana? Ya, gue cuma nonjok-nonjok doang anjir. Oke. Anjir, Frieza efeknya kece sih. Frieza-nya efeknya kece sih kalau bisa lihat ya. Garanya gimana Gara? Kok Gara gak nyerang anjir? Hah? Gara kok gak nyerang dah? Kenapa Gara gak nyerang nih? Oke. Kita taruh Luffy sekarang. Penasaran gue sama Luffy kayak gimana? Oke. Oh, ada efek suaranya ya. Gue kira dia kayak gak ada efek suaranya nih kayak Frieza nih. Tuh. Gak ada efek suaranya ya. Oh ya, dan beberapa dari kalian juga mention di sini tuh kalau animasinya nyentuh musuhnya dia baru mati. Gak kayak di STD ya. Di STD tuh jadi tower kita tuh baru ngeluarin skill dia musuhnya langsung udah mati gitu loh. Tapi kalau di sini beda. Jadi animasinya kena dulu baru dia mati. Itu bagus banget sih. Itu bagus banget sih. Keren banget menurut gua. Tuh kalian bisa lihat ya. Wah, kelewatan, Pak. Pak, kelewatan, Pak. Gua taruh Luffy sabar-sabar. Santuy, gua taruh Luffy. Taruh Luffy moment. Cebiung, cebrat, goodbye. Mati lu. Oke, gua naikin dulu nih Goku gua. Pengen lihat gua apakah Goku gua nanti bisa berubah Super Saiyan gitu kan. Super Saiyan gak sih dia? Enggak lah ya kayaknya. Oke, ini cooldown 2 GG sih. Cooldownnya 2 GG ya, teman-teman ya. Ini udah diperbaiki sih. Kemarin cooldownnya kalau enggak salah aneh dah 0,0 Frieza ya. Ini Frieza sekarang 4 ya, bener ya. Kemarin Frieza kan 0,0, tapi itu kan yang merah ya. Ini bukan Frieza yang ini anjir. Ini Frieza yang biasa anjir. Ya gak sih? Dan dia AOE anjir. Ini kayaknya Goku gak AOE deh. Ini gue bingung dah, gue gak tau mana AOE mana enggak anjir. Soalnya gak kelihatan gitu. Kalau di SD kan kelihatan ya, ada kayak konnya, ada kayak bentuknya AOE. Ini ya sedikit mengecewakan di situ doang sih. Tapi terlebih dari itu semua tuh GG sih ini. Masih GG sih menurut gue. Oke, ini udah pasti Frieza, ini udah pasti AOE teman-teman ya. Ini yang gue gak tahu nih, si Goku ini nih. Kayaknya enggak deh, Goku kayaknya ini deh. Single target deh, kayaknya ya. Soalnya dia cooldownnya 2, Pak. Iya juga sih, kalian bisa lihat dari cooldownnya sih sebenarnya sih. Ini yang cooldown-cooldownnya kayak begini nih biasanya AOE nih. Gini ya. Naikin Goku lagi lah. 600, let's go, kita kumpulin lagi teman-teman ya. 600, let's go, naikin. Oke, berubah kayak lo. Berubah kayak di STD gitu, jadi Super Saiyan anjir. Aji kalau berubah gitu keren sih, kayak Vegito gitu kan. Vegito berubah anjir. Ini enggak sih ya. Oke lah, nanti kita lihat aja update-update-nya gimana teman-teman ya. Apakah game ini akan seperti UTD yang menurut gue membosankan gitu kan. Cuman kalau dilihat-dilihat sih kayaknya sih enggak teman-teman. Kayaknya bakal bagus sih ini game. Karena dia ada mirip-mirip STD-nya sedikit gitu. Walaupun ini lebih ke arah UTD sih kalau menurut gue sih. Ini lebih ke UTD yang HD teman-teman ya. Ini ada mini bossnya juga nih. Anjir. Oke, cooldownnya 1, Pak. Imagine gak sih? Gila. Oke. Itu tembus, Pak. Tembus, Pak. Tembus. Tembus momen, anjir. Bodoh lah. Udah biarin tembusin aja lah. Gue mau update gua. Bentar lagi udah mau bintang 5 nih. 800 bentar lagi, teman-teman ya. Alright. WF-nya 25. Lumayan banyak ya. Nggak kayak di STD. STD cuma 15. Jadi lebih cepat. Ini jadi lebih lama sedikit sih. Oke. Goku ya biasa aja sih sebenernya Goku ya. Karena dia cuma common doang anjir, warna hijau doang, gak ada efek apa-apa sih kayaknya ini. Coba gue naikin sampai mentok. Oke, dia udah max ya. Yep, masih gak ada efek apa-apa. Tapi cool damage 42, gila, cooldown 1. Mantap jiwa sih. Setiap 1 detik ya, ini single target sih, kalian bisa lihat ya. Goku ini single target coy. Tapi ntar mungkin kalau Goku yang udah bintang-bintang gede, ini bagus kali ya, gue gak tau juga sih. Di sini yang gue gak suka, kalau kalian mau naikin level unit itu mesti di-combine anjir, itu yang gue gak suka sih. Kenapa gitu harus dikombin anjir? Gak demen gue, karena gue mesti dapetin unit-unit yang lainnya dulu teman-teman kalau kayak gitu ya. Begitu udah gitu dapetinnya gak cuma satu gitu kan. Level 1 sama level 1 dikombin jadi level 2. Level 1 lagi dikombin 2, baru level 2 bisa dikombin gitu kan. Jadi ribet sih sebenarnya kalau kata gue ya. Cuman ya sudah lah ya, dia mirip-mirip UTD sih. UTD juga kayak gitu kan, gue ngerti sih. Mungkin dia emang jalan tuh pengen ke UTD gitu kayaknya ya. Tapi dia lihat tuh ada yang sedikit-sedikit bagus di STD, makanya diambil kayak trial gitu kan. Itu lumayan bagus sih. Alright, ini mini boss udah lepas semua lah ya. EZ lah ya. Sip. MZ moment, gue mau naikin Luffy ya. Coba Luffy. Luffy GG gak? Luffy sama aja sih kayaknya. Sama kayak Goku aja, single target ini. Sumpah, single target sih. Walaupun cooldown 5 ya. Tunggu sebentar. Single target ya sih? Oke. Kayaknya enggak deh. Kayaknya AOE deh. Oh, si siapa? Ichigo-nya sakit, Pak, anjir. Wah, gila Ichigo. Ichigo juga single target nih ya, kelihatan ya. Coba kita lihat Luffy. Yep, single target. Frieza yang nggak single target ya. Dang, kita nggak bisa ngelihat, Pak, sumpah. Kalian tuh nggak bisa tahu mana yang single target, mana yang enggak, cuy. Itu yang gue bikin bingung sih. Oke.
Ya ini akan gue skip aja teman-teman karena masih gampang ya, kita pengen lihat nanti dapat duitnya berapa gitu kan. Baru abis itu kita akhir-akhir gacha gitu. Sumpah efeknya masih amazing, gue keren sih. Lihat efek Ichigo ya, padahal begitu doang loh. Efeknya kayak di anime dimension anjir, keren. Cuma sayangnya game itu mati, heran gue why. Malah kalah sama game AFS gitu yang cuma klik-klik anjir. Aduh emang sih. Ya game itu bukan cuma tentang gameplay doang teman-teman ya. Kalian mesti tahu pasarnya sih. Kalau dia bisa memenuhi pasar walaupun gameplaynya begitu-begitu doang, ya main banyak anjir. Imagine gak sih? Oke. Okay. Ya gue skip aja teman-teman ya sampai udah web akhir-akhir ntar mungkin 20 atau 25 gitu mungkin ya. Oke. Okay. Oke, teman-teman. Ini aneh sih. Gue cuma bisa naruh 3 tower yang sama, cuy. Tuh ya. You have already placed 3 of this tower. Apakah emang cuma bisa taruh 3? Lucu sih kalau cuma bisa taruh 3. Oke. Okay. Sumpah lucu sih kalau cuma bisa taruh 3, teman-teman ya. Kalau di STD kan bisa sampai 8 ya. Ini cuma 3. What? Ya udah kita lihat aja teman-teman ya. Wah, ini aneh sih, rada aneh sih kalau menurut gue ya. I don't know why. Dan ini bisa ngirim-ngirim duit. Dari tadi gue dikirim duit anjir sama si egg drip ini nih. Gila. Bisa gift nih. Gue gift ya. Gue gift bedul nih. Gift si Logan. Gue gift Logan 1000 gak? Gue gift tuh kan. Mampus tuh kan. Gue gift 1000 kan. Gila gak? Pemro gaming gak gue? Yohoi. Duit gue banyak banget anjir. Udah gak bisa naruh lagi gue. Kalau cuma bisa 3, udah gak bisa naruh. Nah ini bisa anjir. Goku bisa lebih dari 3 loh. Tapi Luffy gak bisa, apaan sih? Gak jelas anjir sumpah. Yang lain bisa nih guys. Goku gak bisa. Luffy gak bisa anjir. What? Apakah bug? Gak tau udah gue. Tapi Goku bisa deh. Kita lihat ya Goku bisa naruh berapa ya. Kita lihat Goku bisa taruh berapa. Bisa taruh lagi kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 ya. Kayaknya 8 juga sama sih. Tapi kenapa Luffy cuma bisa 3? Apa gara-gara dia common ya? Bener-bener common banget. Masih warnanya yang putih anjir. Kayaknya gara-gara itu deh. Tapi gak masuk akal sih anjir. Coba bisa gak? Bisa pak, berapa nih? Baik banget anjir. Goku gue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ada 8 ya. Harusnya udah gak bisa lagi nih. Let's try kita taruh lagi. Bisa kah? Yep. Maksimal 8 juga sama kayak di STD ternyata teman-teman ya. Cuman gue gak ngerti kenapa nih Luffy gak bisa nih. Gua kira semuanya cuma 3 gitu kan, tapi ternyata enggak sih. Ya, Luffy bisa 3, yang Goku bisa 8 ternyata teman-teman ya. Alright. It's weird. Ini ada emote apa anda? Emote-nya gratis, Pak. Yoi. Joget dulu dong. Yoi, emote-nya gratis aja. Not bad. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, ini udah bentar lagi kelar sih, easy banget. Gua kasih Logan duit nih. Gan, gua kasih duit, Gan. Berapa, Gan? 2500 Gan. Nah gue give Gan. Gila gue baik gak Gan. Oke okay, sudah selesai. Yes ini udah wave terakhir. Imzi pizi limon squeezy ya. Gak ada yang susah gitu kan. Mari kita lihat dapet duitnya berapa cuy. Apa kita bisa langsung gacha apa enggak ya. Kita pengen lihat oke okay? Anjir gue dikasih duit 5000 anjir sama si Ambi anjir. Woi banyak amat lo ngasih duit cok. Oh dia udah punya Bulma pak. Pantes. Gak heran guys dia punya Bulma anjir. Wah ngasih duitnya 1000 imagine. Per round ngasih 1000, gila. Baik banget. Alright. Anjir lucu banget dah. Jadi gue sell aja lah, gue taruh di sini Luffy. Daripada nggak berguna gitu Luffy gue di situ. Menang. Oke, okay, dapat duitnya 800, which is oke okay sih. Tapi nggak banyak-banyak banget sih teman-teman ya. 800 tuh nggak banyak-banyak banget loh. Nggak kayak di UTD gitu ya. Kalau di UTD kan emang dapetnya kan emang banyak banget gitu kan. Dan kita ngegacanya pakai gold di situ, sedangkan di sini enggak sih. Di sini kalian gacanya ada 2 gitu kan. Gue bingung udah coba-coba kita gacha ya. Udah bisa gacha belum? Ah udah bisa nih. Anjir ngebug barusan sumpah. Duit gue 300.000 gak bohong kan. Sumpah ngebug barusan duit gue. Itu sampai anjir. Duit gue sampai 300.000 bang. Kayak ngebug apaan sih gak jelas banget. Oke okay. Ini karena kita gak bisa 10 kali ya. Yaudah kita satu kali aja lah. Kita satu kali spin. Gak bisa juga. What? What happen man? Kenapa gue gak bisa spin? How? Wah ini ngebug sih. Ini ngebug sih. Lihat PT gue udah mentok pak. Imagine. What? Wah ini ngebug guys. Gue gak tau kenapa. Ini masih ada bug ternyata teman-teman ya. Duit gue tadi tiba-tiba 300.000. Dan gue mau gacha legendary PT gue udah 500 gitu kan. Ini kayaknya ini lama deh. Lu bisa gak Gan? Coba Gan. Lu bisa gacha gak? Gak bisa kan? Hah? Aneh sih, unit gue juga hilang semua.
Iya, aneh-aneh-aneh. Ini aneh sih. Oke, ini bug ya. Iya, unit gue juga hilang anjir. Oke. Masih ngebug teman-teman, enggak apa-apa. Ya udah kita relock dulu deh. Kita relock masuk lagi. Kita baru gacha teman-teman ya. Oke, let's go. Mari kita lihat apakah nge-lag. Wah, iya Pak, ngebug Pak. Ngebug Pak. Masih enggak bisa anjir. Gua udah keluar masuk lagi enggak bisa, Pak. Sumpah. Can redeem code and unit is gum. Ah, ya udahlah. Masih ngebug teman-teman, kita enggak bisa gacha. Ya udahlah ya. Namanya masih baru rilis gitu kan, jadi ya mau gimana lagi gitu kan. Semua unit gue hilang, imagine gak sih? Semua questnya hilang. Aduh anjir, lucu banget dah. Oke, yaudah teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Aja kaget gue, udah hantu lewat. What the fuck man. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Gue gak tau sih game ini bakal rame apa enggak ya. Kalau menurut gue sih kayaknya bakal rame sih kalau mereka update terus-terusan ya. Terus tolong bug-nya dibetulin kayak begini nih, bug yang bikin enggak bisa main gitu kan, enggak bisa summon, enggak bisa ngatur unit, anjir unitnya hilang semua. Ya udahlah ya. Oke. Okay. Yah, tapi jangan malu, enggak usah sampai juga apa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.